Perhatian. Wah, 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 wah. Yang datang
Yang sudah dengar? Dengar. Oh!
merita, No.
apapun, Sir. Atas bantuan. Terima kasih banyak. The Bluetooth device is ready to pair. Ayo,
Ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan, bahwa pertama adalah perjuangan kita, perjuangan zaman yang bertanggung jawab. Jadi lagi perjuangan pemerintah kebentaran di Papua adalah perjuangan yang bermasyarakat. Ada barang ini ibu yang pegang cinta. Jangan bertanggung jawab. Yang ketiga dan yang kedua, satu hal yang kita ingat dan sulang kasih tahu yang lain, bahwa setiap daerah atau wilayah yang berkedua karena sebuah ideologi, setiap daerah atau wilayah yang bergejolak karena sebuah ideologi, cepat atau lambat pasti merdeka. Dari tahun 61 sampai hari ini terjadi bukan karena persoalan pembangunan, bukan karena persoalan kesejahteraan, bukan persoalan jabatan, bukan persoalan kedudukan, tapi persoalan ideologi. Contoh kasus, banyak pejabat, lebih pejabat, punya uang besar, tapi masa pensiun habis. Nanti kembali bicara ke komunitas. Itu bukti bahwa beliau yang Papua bergejolak karena ideologi, bukan kesejahteraan dan uang dan jabatan. Kita juga ingat Bapak-bapak itu, dia jadi pemimpin luar biasa, tapi terakhir dia bilang, saya minta. Itu artinya bahwa wilayah ini sebenarnya memiliki, tapi saya yakin memang kita akan memiliki. Yang keempat, saya mau sampaikan terima kasih yang mendalam kepada pihak yang negara tetangga Papua yang telah hadir bersama kami dan ini kerjasama yang baik. Dan saya yakin setelah kita merdeka pun pasti kita akan melakukan kerjasama yang baik. Kenapa? Karena dalam undang-undang dasar sementara kita bahwa ada pasal yang mengatur tentang perlindungan masyarakat yang bukan orang Papua akan menjadi aset untuk membangun bangsa dan negara kita, yaitu saudara-saudara kita yang bukan lahir besar di Papua atau bukan orang Papua, tetapi aset bangsa kita. Artinya bahwa kita tidak anti siapa-siapa, kita tidak benci siapa-siapa, tapi kita berjuang untuk selamatkan manusia, entah kau dari mana, suku apa, agama apa, tapi kita berjuang untuk selamatkan manusia. Jadi yang aku benci, saya dari awal sudah sampaikan perjuangan kita damai, bermartabat dan bertanggung jawab.
Kalaupun kita dengar di mana-mana, TNI Polri berhadapan dengan TPNOPL, TNI Polri berhadapan dengan Luar Papua Ali, itu tugas mereka, kita tidak ada urusan dengan mereka. Jelas ya? Jelas. Itu tugas mereka. Tapi kita sesalkan, nanti rakyat tidak tahu apa-apa jadi korban, ini kita sesalkan. Semoga kita berdoa supaya rakyat tidak berdosa, tidak dikorbankan dengan kepentingan NKRI agar mati dan Papua agar mati. Jelas. Yang kelima, saya mau klarifikasi yang kedua kalinya bahwa kami mudah-mudahan pernyataan klarifikasi ini bisa mendengar oleh Saudara Presiden Republik Indonesia. Jadi kami setiap tahun Parlemen Nasional Luar Papua selalu lakukan dengar pendapat baik dari fraksi maupun komisi. Setelah kami lakukan dengar pendapat, kami merumuskan, menetapkan beberapa menjadi keputusan dan rekomendasi. Rekomendasi itu biasa kami sampaikan pada pemerintah Republik Indonesia. Dan hari terakhir ini, kami telah melakukan itu. Dan secara singkat saya mau sampaikan bahwa rekomendasi kami kepada pemerintah Republik Indonesia, ini rekomendasi bangsa Papua kepada pemerintah Republik Indonesia, yaitu pertama, kami menolak dengan tegas pesta demokrasi atau pemilu 2024 sebelum kunjungan KTT Dewan HAM PBB atau Komisi Tinggi PBB HAM PBB berkunjung ke Papua untuk investigasi pelanggaran HAM di pasangannya maupun sampai hari ini. Yang kedua, kami Parlemen Nasional Luar Papua menyatakan mendukung kepada pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Honorable Penyuhenda dan Saudara Edison Warung. Yang ketiga, kami Parlemen Nasional Papua menyatakan menolak dengan tegas segala kejahatan yang mengakibatkan warga itu menjadi korban, baik warga non-Papua maupun orang Papua. Yang terakhir, kami telah menyatakan bahwa kami Parlemen Nasional Papua, kami tetap dan terus berjuang dengan cara yang damai, bersemartabat dan bertanggung jawab selama tidak melanggar hukum negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih sambutan saya. Selamat sore. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Wah. Acara berikut adalah doa penutup. Shalom untuk kita semua di sini. Karena Bapa bantu kami di atas tanah West Papua, rumpun Melanesia. Amin. Satu berpikir, semua ada di tengah. Kita berpikir. Aturan makan itu sudah terbiasa, sudah tahu. Jadi bukan salah makan kok. Gerakan. Up. Gerakan.
Oke, bagaimana? Pemuda yang tadi saya jawabannya di luar. Kemudian kalau sudah cukup untuk keamanan berarti dari ini lebih ke dalam. Hari ini ada di situ, tidak ada yang tidak akan. Dan juga kita tidak akan bawa pulang. Tutup kemana? Kemana yang jarak itu? Ini. Ya, betul. Memangnya, mana orang itu memangnya? Ya. Mana kita? Pergi. Okey. Alam sebelah. Yang muslim sebelah ya. Ya, sana. Ya. Sini sini saya. Mari. Kom sini. Terima kasih banyak. Alam sebelah.